suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Sebelum masuk ke videonya nih, guys ya, gue cuma mau pengen ngasih tahu ke doang nih ke kalian nih ya, buat teman-temannya semua yang bingung, Bang, cara beli akun DB di mana, Bang? Bang, cara gimana beli akun yang banyak DB-nya, yang banyak Tomotsu-nya, yang banyak tiket-tiketnya itu beli di mana sih, Bang? Yang aman, terpercaya, yang bisa gue percaya gitu ya, Bang ya. Kalian langsung aja ke Instagram subasaindo.game ya, guys ya. Ini orangnya udah gue kenal, guys. Gue lah selalu langganan di situ. Ini akun yang contoh gue beli di dia. Gue beli yang 5.000 DB, guys ya. Yang 400.000. Itu udah mantep banget harganya, udah keren banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli sekarang ya, harganya akan sesuai yang ada di list gue. Jadi buat teman-teman yang udah ngeliat ini, teman-teman yang udah gue kasih tahu nih, sebaiknya sih langsung beli aja, guys ya. Minimal satu lah buat nanti, buat gacha-gachaan pas nanti endnip. Oke, segitu aja. Langsung aja kita langsung masuk ke videonya. Jangan lupa belinya akun DB di mana? subasaindo.game ya, guys ya. Let's go. Yo, halo guys. Yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya, guys ya. Oke, di kesempatan kali ini, guys, kita bakal nge-review Sakaki ya. Ini yang paling banyak di mention ya, atau yang paling banyak ditanyain ya sama viewers ya. Sama-sama Kamal sama kalian semua lah ya. Nah,
dapat highball ya. Gitu yang harus dapat highball. Dan ini ada auto intercept 80% ya, gede sih sebenarnya. Aduh, highballnya di sini pula. Nanti aja match up sama Sakaki. Wah. Kalau low ball ya, kalau ini ya, ini gampang, cok. Coba kita lihat ya perbandingannya. Ih, anjing, gue baru lihat cuy. Tackle-nya gede banget dah. Beda tipis ya. Tapi tackle-nya Ijizaki kurang. Oke, kita lihat ya. Sakaki kuat gak nih? Wah, kuat banget. Ini harus lawan high ball, coy. Gak bisa low ball. Gak bisa ground shot. Wah, Sakaki terlalu OP anjir, sumpah. Ih, bisa ngepas pula lagi. Cuman jeleknya Sakaki itu dia ini, guys. Apa sih namanya? Pas speednya jelek banget dia. Ini apa? Ya Allah, gue pikir ini, cok. Bisa ngenain si Naturalnya nggak ya? Tanpa kena Genzo? Nih, gue mau ngindarin Grandio sih. Oh, oke. Okay. 56.000 ya tanpa hotline guys nih. Irit banget anjing, full mental phantom 203 doang anjing. Aduh, Natureza the real counter. Buset. Momentumnya 396.000 guys. Coba nanti diadunya sama high ball dong Den. Kalau cuman ground shoot mah Sakaki ketawa anjing. Memang game tolol, guys. Ini gue masih bisa high ball kan ya? Bisa sih. Cuman ngelewatinnya gimana, cok? Oh, bisa, guys. Ini harusnya bisa nih. Kita langsung... Oh, tapi lawannya ini, coy. Alah. Kill kuda lah. Main aja sendiri, klub. Gue pikir ngelewatin, ternyata match up. Menangis guys. Nah, kalau lawannya cuman ground ya Sakaki mah kuat banget, cok. Tapi perbedaan statnya lumayan jauh ya. Tapi unexpected juga ternyata Ijizaki itu kuat banget di bloknya ya. Itu kalau misalnya ngadu ground ya, itu Ijizaki lebih OP sih memang sih. Tapi momentum bloknya berapa ya kalau Ijizaki itu? 455 ya. Sebenarnya sih jatuhnya sama-sama bagus dua-duanya, cuman untuk kondisi sekarang ya, gue lebih suka sisa kaki sih, guys. Ada pass killer soalnya, guys. Jadi kalau misalnya pilih tackle, kayaknya ya, pilih tackle pun itu masih bisa ngenain passing, guys. Sumpah. Jadi tuh pusing sih buat kalau main sama Sakaki ini. Kelemahannya Sakaki ini adalah speednya. Speednya kecil banget, cuy. Karena di FBS ya. Jadi speednya kecil banget. Ya, oke. Gue mau ngenain dulu. Kita kasih dia. Nah toh. Ya goblok banget ngopernya anjing. Kayak manula anjing. Oke.
フライングドライブオーバーヘッド。何？俺がなんとかするさ。